dan kita klaim dulu ya. Oke, ini dia. Congratulations. Oke, kita dap. Selamat datang kembali lagi di game Will of Shinobi. Dan video kali ini guys, kita akan mempersembahkan dan mendapatkan hero Akatsuki yang member keberapa itu ya. Itu adalah Conan guys. Dan karena ini gue mau lihat ke kalian, dan gue udah nyelesain 7 Day Carnival. Kutuk Carnival ya. Dan kita lihat di sini guys ya. Ini guys ya. Tinggal 3 poin lagi dong. Belum selesai sih ya. Oke. Ini dia guys, tapi sebenarnya gua udah selesai. Tinggal diklaim-klaim aja. Oke, kita klaim eventnya. Oke. Hah? Enggak nambah. Oh, kira enggak nambah guys. Gua bahaya banget ya. Jadi kalau untuk dapetin ini guys ya, kita tinggal ikutin aja gutu-gutunya gitu ya. Kita selesaiin sendiri ya, tahu dan banyak gitu guys ya. Dan kita wes dua lagi poinnya, kita claim. Yes. Kita claim lagi dan sudah lengkap sudah guys. Gua capek bentar-bentar ngerjain ini. Malah gamenya suka nge-stuck, nge-bug cuy. Tapi gue udah tahu caranya. Pasti kalian pernah nggak main game ini tiba-tiba ngebug. Nah nanti gue kasih tahu caranya gimana ya. Ya walaupun game-nya nggak ada yang berhasil atau ada yang berhasil. Kadang-kadang berhasil, kadang enggak gitu guys ya. Tapi besok, nggak sekarang gitu. Dan kita klaim dulu ya. Oke, ini dia. Congratulations. Oke, kita dapat Hero Ninja S bintang 4 dan nge-skill itu, dan dia role-nya ada support guys. Ini dia Conan, dan kita sudah melengkapi hero partner yang S guys. Oke. Okay. Dedera kamu harus turun ya. Gua ada 4 guys di sini, ada Megurumi, dan ini dari hero gratisan Maito Gai dan Jetsu, kemudian ada Conan. Oke, mungkin kita ini kita naik levelnya dulu. Oke, kita naik levelnya lagi. Kita naik levelnya lagi. Wah, habis nih. Oke, ada pool, kemudian ada hero ninja. Kita upgrade. Oke, kita upgrade. Oke, kita upgrade guys. Kita upgrade dulu guys ya, biar naik mbah kekuatannya atau damage-nya atau SP-nya tuh. Oke. Total ini guys ya, gue tuh dapetin koin udah nyampe 6000. Tiba-tiba jadi 300, gue pakein biar cepet gitu guys. Pakein buat ini, beli energi gitu. Oke, kita naikin lagi. Sampai 20 guys ya. Sampai 30 juga boleh kalau masih ada bahannya. Yuk. Oke. Udah habis guys. Ada rangkapnya. Oh, kita rangkap dulu guys ya, biar kebuka. Oke, udah kebuka. Death of Shikigami. Human Fever kira loh. Oke, apakah ini game hero-nya bagus guys? Apa enggak? Wih, ya butuh ini lagi. Ah, enggak ya. Kita red dulu sekali lagi. Oke, udah ada. Apa banget, wih. Lemot sih. Males bentar dah gua nih. Edeng, nah. Itu dong. Sekali lagi bisa enggak? Ya Allah, guys. Ih, males bentar deh game ini sumpah. Ngeselin, bro. Susah ya, bro. Ini ya, baru lah ngomong tadi. Bodoh. Kita ride dulu satu kali. Oke, udah kita ride lagi. Oke, kita upgrade. Gak bisa. Ay, gimana guys ya.
Oke, sekali lagi tier right. Wais, kurang stamina aja bro. Oke, mungkin segitu aja. Kita ganti klien dulu. Kita akan lihat kekuatan mereka guys. Kita ke summon. Summon sih. Salah guys, salah. Ke line up. Dan ini dia guys. Conan ternyata belum kuat guys ya. Nanti gue kuatin dulu. Oke, ini dia guys. Sudah lengkap guys, pen partner ninja kita sudah S semua. Padahal gue kemarin udah play. Oke. Kekuatan kita elemen angin semua, coba bayangkan gitu ya. Kita lihat quest dulu guys. Dan ngurang 60 karena daya darah kita itu udah ya. Udah termasuk GG guys. Udah gue naikin level-levelnya. Dan dia juga rollnya juga sama. Di darah tuh support dan Kona juga support ya. Kita lihat aja ke ini ya. Kita review di adventure aja guys. Kalian gue ngunjelasin masalah lagi. Di sini nyelesain misinya sekali lagi. Oh, tapi kita hidupin dulu orang-orangnya. Komplain. Oke, kita ganti. Mantro. Oke, Conan dan Guru Guy. Oke. Mana nih? The battle. Oke, gue udah lengkap di S semua. Walaupun belum kuat, belum di-upgrade, guys. Yang kuat malah si Jetsu guys kalau kata gue. Karena dia upgrade-nya gampang, dia cuma nanggap dia butuh koin. Kita lihat dulu. Oke. Langsung Conan. Oke, buset. Eh, gila. Oke, untuk disetun. Kaki jemput petik. Langsung dicidori. Konon kita mau mati nih. Tolongin. Mati kau Sasuke. Aus. Oke guys, dan itu dia Conan. Ternyata dia ngeluarin apa itu? Sejenis apa ya? Aneh sekali dirinya ini tuh. Sekarang kita duel juga guys. Oke, nanti. Nah, nanti aja guys ya. Karena ini kita habis jadi bingung guys ke mau adventure atau kalian mau lihat badge gue. Oke, segini. Tidak ada lagi guys. Oke, ada Aero S ini kita mau upgrade buat Jetsu tapi belum cukup. Ada ini kita buka apa ya isinya? Oke, dapat ke Magatama namanya. Kita buka lagi. Dapat epic. Oke. Kita coba. Hah? Yes. Berkurang. Kita ke hero lagi dan kita upgrade. Dapat magma baru dong. Oke, ini guys, rare. Kita ceng. Gak bisa. Oh, bisa deng. Oke. Kita upgrade. Upgrade lagi. Oke. Seven day. Apakah sudah complete? Wah, nggak ada lagi guys. Oke guys, itu aja guys ya untuk dari gamenya ya. Gue cuman show up anjir. Jadi kalau nanti cara untuk selesai misi Seven Kada Kapal ya tinggal ikutin misinya aja guys ya. Ada yang butuhin waktu, ada yang suruh main di Turtle Boss atau main di Ranker, ada suruh main di ini ngumpulin gulungan. Ada Elite Squad, suruh main Elite Squad sama ini guys, adventure ini sampai ke level 10 sampai 3 kali guys ya. Ada hidden apa nih? Oke lah gitu. Jadi gitu guys, untuk kalian suka video ini kasih like, comment, dan subscribe. Oke, saya Bakomu, jadi gue studio, dan salam, bye bye.